kalau Daddy nanya Mama di mana, Mami mana bilang Mami, Mami bentar lagi Dad, soalnya ada kerjaan bentar tapi udah mau nyampe, gitu ya. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Jangan mainin motor, gua gak suka. Cepetan, lu pada di rumah gak masuk akal. Jangan ketawa-ketawa, gua gak suka, cepetan. Mana motornya, dua lagi di sini. Udah ku bilang dijual orang si Agus yang masukin. Ngapain kamu jual-jual? I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest my pain. Kan motornya udah laku tuh dua. Jadi aku udah pesen, udah bayar tuh motor gas-gas yang dia minta itu terus. Karena dia harus katanya kadonya tahun ini tuh motor trail lagi. Aduh, tapi gak apa-apa. Biar dia senang walaupun aku gak setuju dia motoran terus, nambah motor terus, ya kan? Ya nggak apa-apa, kita kadoin dan aku udah bilang Irfan, temennya dia, untuk antar hari ini nih. Karena kan Judika ada event nih, jadi dia akan mau pulang bentar lagi nih pasti, jam-jam sekarang nih. Nah, cuman motornya harus cepet sampainya ini. Coba aku tanya dulu ya. Kato! Kato! Ya. Nah, Tok, kau kenal Irfan kan? Yang kalian motoran kan? Ya. Nah, cek dulu motor udah nyampe apa belum. Soalnya yang gas-gas yang aku pesan kan sama Irfan tuh. Kan cuma dia tuh kan, yang kamu bilang pesan ke dia aja kan? Nah, kata dia bentar lagi nyampe. Coba kamu telepon dulu. Tanyain dulu udah nyampe, udah sampai mana ya? Oke. Bilang cepet ya, bilang cepet. Tuh, kan? Sambil kita tunggu mudah-mudahan nyampe tepat waktunya. Nah, ini kan surprise-nya ada bunga, ada cake juga. Nah, biar dia happy kan tiup lilin karena anak-anak juga. Jadi nanti aku mendingan panggilin Mbak biar mereka kasih dulu. Sebentar ya. Leo, sini. Sini. Mbak Marni. Panggilin sama Mbak Ainun. Jadi Abang kan mau ulang tahun kan, nanti dia mau nyampe dari luar kota bentar lagi nih. Nah, ibu mau ambil ininya dulu, kasih. Ibu nanti mau ambil motornya dulu surprise. Tapi jangan bilang kalau ibu pergi ya. Terus, Cleo, Deo, nanti kan Daddy datang. Pas Daddy datang, nanti kakak langsung bawa bunga ke Judeo, bawa cake, bantuin ya Mbak. Cake-nya kan agak gede tuh. Bantuin, langsung kasih aja. Nanti nyanyi ya, Cleo ya. Nyanyi, happy birthday, oke? Okay? Oke? Okay? Terus nanti tiup lilin. Sama nanti kalau Daddy nanya, Mama di mana? Mami mana? Bilang, Mami bentar lagi, Dad. Soalnya ada kerjaan bentar, tapi udah mau nyampe. Gitu ya? Oke. Jangan bilang, Mami pergi ambil motor. Oke. Nanti kalau Daddy datang, langsung aja surprise Daddy, kasih bunga, Deo juga kasih cake, tiup lilin, oke? Okay? Kalau tanya Mami, tadi ada cuman Mami ada kerjaan bentar lagi datang, Dad, gitu ya. Oke? Okay? Nah, Mbak, biar happy, biar semarak. Pakai topinya, Teh, pakai topinya. Iya, enggak apa-apa lah. Enggak ada topi yang dewasa. Kamu anggap aja kamu seperti anak kecil di sini ya, oke? Okay? Karena kamu nemenin Cleo sama Judeo kan. Tuh, yang penting misi aman, oke? Okay? Berhasil, oke? Okay? Oke, okay, yuk. Tunggu dulu, kita tanya dulu. Karto! Mana sekarang? Udah nyampe belum ya? Ya udah, aku sambil siap-siap dulu ya. Aku mau ambil jaket dulu. Nanti gitu ya, Kak? Oke? Okay? Oke? Okay? Udah datang belum ya? Nah, udah siap nih. Karto! Ya. Tok! Ya. Udah nyampe?
Riaya belum? Cepet. Halo, bagus. Bentar lagi nyampe dia. Hah? 500 meter lagi? Oke, aku tunggu ya. Kasih. Udah. Ya udah. Eh, Ke, jangan lupa ya. Yang kayak Mama bilang ya. Oke, bawa kue, bawa bunga. Nanti gitu Daddy datang dari luar kota nyampe langsung happy birthday Daddy gitu ya. Kalau ditanya Mama, Mama bilang, "Ya tadi Mama ada tapi mau ada kerjaan bentar lagi datang." Oke. Oke, jangan kasih tahu ya. Ya udah. Sekarang aku cek dulu langsung. Motornya. Tuh, turunin. Awas, hati-hati, Cleo, Deo. Sini, hey. Sini. Jangan deket-deket. Ini motor mahal banget loh. Hati-hati, itu baru. Aduh, motor ya, mahal-mahal cuman dipakai ke hutan. Cuman dipakai ke jalan rusak tuh. Nggak habis pikir kenapa milih maunya ini terus. Tuh, udah, bagus. Aduh. Bagus nggak, Dek? Nggak, bacanya dari sini, guys. Ya, awas Bapak. Pak Agus mau ituin, mau buat kakinya. Posisinya biar ini. Oke. Bunya apa, Bu? Kamu itu dulu buat apa ini namanya kaki? Iya. Standar. Standar, bukan kaki, standar. Ketahuan enggak pernah naik motor. Lihat tuh. Masih baru kan? Tuh, masih ada plastik-plastiknya tuh, lihat tuh nih. Ini katanya baru masuk 3, katanya si Irfan tuh yang jual. Entah apa harus beli ini ya. Bagus nggak? Emang bagus, Dek? Kak? Iya. Ya udahlah, biar dia senang, walaupun aku nggak senang dia nambah motor, tapi kita kasih aja lah. Tuh, masih bagus kan? Masih baru, masih banyak plastik-plastiknya. Walaupun aku pikir ini tinggi banget nih, gimana nyobainnya ya. Sebenarnya aku naik motor itu nggak terlalu bisa. Tapi aku udah coba-coba dikit-dikit. Gimana sih rasanya naik motor ini, makanya pada suka sama motor ini. Tapi doain ya, nggak jatuh ya. Karena ini sebenarnya terlalu berat untuk pemula yang nggak bisa naik motor. Tapi mudah-mudahan bisa. Nah. Gimana nih muternya? Eh, Pak Agus, puterin dulu gimana mau muter. Caranya nih berat ini pasti. Oke, Bu. Nih, coba kamu puterin. Awas. Ayo, nanti papanya sempat datang, nanti ketahuan. Cepet. Udah buka. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh!
Heyo. What? Ma? What? Aduh, ini panas banget. Aduh, hanya orang-orang yang kuat nih bawa motor ini. Udah berat, panas, capek. Mana orangnya? Kalau bukan gara-gara dia. Mana tuh orang? Kita panggil aja ya. Tunggu. Makasih, wih. Gimana? Kamu sendiri? Iya,
aku bawa lah, tapi aku udah mau jatuh tadi. Karena aku sebenarnya belajarnya baru. Happy birthday! Happy gak? Happy gak? Tuh, tuh. Jadi mah udah langsung mau mau bawa. Tinggi banget ya? Ini aku ini dulu. Agak berat. Mantap banget ini. Gimana? Aduh. Oke enggak? Kok kamu bisa bawa motor, Ma? Kamu bawa, kamu pasti ada yang bawain. Oh. Ini sebenarnya demi kamu nih aku belajar pelan-pelan, tapi aku enggak mau lagi. Udah mau jatuh. Ini mimpi. Berat. Akhirnya kamu belikan aku motor impianku. Lih. Gas-gas, E30. Ini MU banget, makanya aku minta. Kamu kan udah dari kapan ya minta kado ulang tahun itu harus gas-gas, harus trail. Sebenarnya aku nggak mau kasih. Aku tawarin yang lain, dia nggak mau. Mintanya ini, katanya biar semangat kerja. Ya udah aku ngalah, walaupun aku nggak suka dia punya banyak banget ya. Yes. Terus dia jadi pergi terus naik motor, ya udahlah. Tapi motor karena ulang tahun. 7 sekarang. Yeah. Thank you aku. Deo. Thank you. Oh, ya kan? Keren kan? Nah, pindahin aja ke situ. Waduh, nanti aku cobain. Kok kamu bisa bawa motor? Enggak, dari tadi ditanyain. Kalau kamu pergi, aku coba-coba dikit-dikit sama si Karto. Tanya si Karto. Oh. Tapi, ya begitulah mau jatuh. Makasih ya. Berarti kamu udah bisa naik motor. Enggak. Nanti ikut ke jalur ya? Ikut ke itu jalur. Aja. Itu aja, udah enggak. Udah demi kau aja ini. Ih, mantep banget ini. MU banget ini, MU. Tuh. Waduh. Mana guys? Idamannya ini, impiannya. Motor idaman aing nih sudah nyampe. Akhirnya motor impianku sudah datang guys. Dikabulkan. Kemarin ngobrol-ngobrol doang. Dilarang-larang. Akhirnya ternyata dia mau bikin surprise. Dari tadi dicariin ternyata dia bawa motor ini. Dan kamu belajar ini ya motor? Si Karto belakangan ini ya? Yang ngajarin tapi udah jatuh. Terima kasih Ma. Akhirnya kamu mewujudkan mimpiku untuk mendapatkan satu motor lagi. Udah ini terakhir kok. Aku nggak beli lagi yang lain. Bener ya? Iya, kalau nggak kau izinkan. Iya. Oh, iya dong, kalau nggak kamu izinkan. Iya, pokoknya ini yang terakhir udah kukadoin yang kau mau. Yang paling bagus, katanya di motor trail. Apalah, nggak ngerti ini, mahal banget. Gimana? Yaudah. Bawanya enak kan? Nggak, kalau aku sih. Karena tinggi banget, aku udah mau jatuh. Nanti bisa pelan-pelan. Kita potong kue dulu, Ma. Oh, tadi belum sempet, ya? Belum, kita potong kue dulu. Mana anak-anak? Yoyo, kita sampai. Ayo, Pung. Kita potong kue dulu, tadi ku cari-cari kamu. Ku pikir kamu sembunyi. Tapi aku udah titip ke mereka, kasih kamu kue sama bunga, ya kan? Iya, tadi. Cuman kan aneh, masa aku. Kamu ada yang angkat, ada yang bawa kue, ada yang surprise tapi gak ada kamu itu kan... Ya potong dulu dong kalau gitu. Yuk kita potong kue. Potong kuenya. Tadi papa potong nak. Potong kuenya. Papa cuap dulu. Potong. What? Oh ada konfeti dan nggak apa-apa. Oh, iya. Minta Mbak, minta pisangnya dulu Mbak. Ya. Tuh lihat nggak? Spesial loh kamu motoran ya kan? Dibuat motornya, dibuat papanya di atas. Happy birthday, Dad. Cool, loh. Ini kok? Sini. Minta piringnya sama sendoknya. Ini motornya kok KTM? Ini yang belum ada ini motor yang ini mah. Kamu maksudnya apa lagi? Kamu surprise kamu mau beliin aku satu lagi ya? Enak aja aku aja nggak ngerti itu apaan itu kan? Itu KTM tuh. Itu naraknya. Kan dibawanya ditaruh yang tukang kuenya begitu. Masa katanya tadi udah janji satu ini yang terakhir ya? Lah aku kan enggak ini kamu sendiri yang naro nih aku kan enggak ngerti tuh KTM. Ini memang satu-satunya yang belum ada lagi yang ini merek ini. Jangan kau makan aku itu bukan coklat. Dasar ya udah dikasih yang pisaunya, paling mahal. Mbak? Ini, papa potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Ini ya? Gimana sih? Yang bawa aja papa, yang bawa dulu. Bawa ya. Oke. Tuh. Is this chocolate? What? Bukan, bukan. Itu bukan coklat, nak. Udah. Bisa nggak, papa? Bisa. Lagi.
Potong kuenya lagi dong, kan buat Cleo sama Deo. Potong kue. Deo, sini Deo, disuapin Daddy. Oh, udah? Belum? Udah. Udah yuk, udah. Ini D.A.D. apa Dad? Dad, Daddy. D.A.D. kan Daddy. Perusahaan. Ya itu punya kamu, kan sama Dad iya. Dan Daddy. Iya, iya. Dua anak Deo sebenarnya. Oke. Okay. Kok makanin coklatnya? Papa suap dulu, Mami dulu, Mami dulu. Mami dulu. Loh, bukan kamu ya? Enggak lah, aku yang suap okay. Lah. Happy birthday. Thank you, Mama. Love you. Kakak sekarang. Kakak coklatnya dimakanin mulu. Sini kakak. Nanti kamu sini. Alergi loh. Ayo tuh. Ayo ini dari Daddy. Jideo, 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 Jideo. Nanti kita suap Daddy bertiga ya. Langsung yeah. Bertiga ya. Ayo, Jideo, Jideo. Deo, sini, nak. Jideo. Nanti Deo tenang. Nanti Deo kita beli cepet, motorcycle cepet, nanti. Cepet, ya, Jideo. Dia enggak mau real. Ini A dulu ini. Ini A dulu Daddy birthday. A. Say apa? Happy birthday Daddy gitu. Ini opungnya, ini opung nih yang baru nih, nih. Opung yang baru. Nih opung. Opung. Agak, ayo kita suap Daddy. Agak gede bertiga. Di opung ya. Dikit kali diambil apung. Kasih sama opung kuenya. Kasih diet, sama opung. Diet apungnya. Nah, ayo kita sekarang suapin Daddy yuk. Yuk, yuk, suapin Daddy yuk. Yeah. Ayo, nah, suap Daddy-nya. Jideo, Jideo. Nah, suapin, suapin. Nih, nih kamu suap ini. Mama, mama, mama. Deo, suap ini. Eh, udah jatuh. Jangan miring-miring, nah. Pelan-pelan, nah. Itu pada jatuh. Pelan-pelan, tuh. Ah, pelan-pelan. Kamu ambil, kamu ambil. Awas mau jatuh lagi. Dah, pelan-pelan, pelan-pelan. Yuk kita suap Daddy-nya. Yuk. Happy birthday Daddy sekali tiga. Happy birthday. Happy birthday. Panjang umur. Thank you. Yeay. Enak kan? Enak banget kuenya. Tuh, kalau mama yang sediakan semuanya yang the best. Thank you Mami. Mana pasti. Yang lain dipotong buat dimakan? Iya nanti dibagi-bagi. Thank you. Happy birthday. Happy terus. Panjang umur. Sukses. Bentar. Apa? Itu motornya takut dicuri orang aku ini dulu. Curi? Aku geser dulu. Hujan maksudnya? Nyobain motor dulu. Baru nyampe masa dibiarin ntar dimalingin orang. Gokil. Gas. EC300. Wah ini cuman ada 4 nih yang masuk nih. Ini aku udah tahu nih ada Oboy 1 tapi keduluan gua boy ya. Duluan gua yang dapat. Dan bini gua udah pesan. Tuh, lihat kenapa gua pilih nih, lihat. Merahnya nih MU banget. Kebangkitan Manchester United. Tuh, ini enggak perlu dikasih macam-macam ini kalau ini. Udah merah, paling nomor nanti di sini sama inilah. Nama Mami, nama Kakak, nama Judeo, nama Kakak Cleo. Hehe. Udah mau hujan. Mau hujan, Papa simpen dulu motornya enak. Ih, gila. Dapat akhirnya. Kan gini begini jadinya. Tapi suara gokil. Mantap. Kita masukin dulu karena sudah mau hujan. Aduh. Ada ditutup-tutupin ini. Karto. Karto. Tok, pegang bentar, pegang teman. Ini mau jatuh tuh, ini mundur-mundur dikit. Ini mau hujan soalnya, parkir. Buka dulu tok, baru dimasukin situ. Udah 7 motor aing sekarang, weh. Mana 2 lagi, Tok? Woi, mana motor kok hilang? Yang Husky, yang Beta. Di dalam ya? Enggak.
Gak ada. Eh, Ma, mana ini kok? Di mana kalian bikin? Siapa ya? Mana dua lagi? Nah, yang gimana ini kan kau pasangin kemarin dekal ini baru, kan? Jagus mana, Jagus? Gus! Agus! Motor dua lagi mana? Kok nggak tahu lah ini? Lu ngerjain gua lu ya karena ulang tahun lu sembunyiin ya? Hah? Kemana husky gua sama beta mana? Siapa? Siapa yang naruh ke bengkel? Terakhir gua pergi keluar kota nggak ada, ada semua. Kemarin beta lu baru ganti dekal kan? Tuh ini baru ganti semua. 1, 2, 3 nih beta masih. Ya lu kan di rumah, apa ada gimana sih? Apa nakai? Nakai kan udah ini kemarin ini baru kan kemarin beta nggak ada pergi-pergi di sini doang. Ini yang dipakai nih nakai sama ini sama ini. Husky nggak ada dipakai. Udah lu mana simpan-simpan lu pasti mau iniin gua ngerjain gua ulang tahun lu. Mana simpan mana? Ayo ngomong. Jangan mainin motor, gua nggak suka. Cepetan, lu pada di rumah nggak masuk akal. Jangan ketawa-ketawa, gua nggak suka, cepetan. Mana motornya? Dua lagi di sini. Cepetan, ngaku. Gua nggak suka main-main kayak gini. Tunjukin. Jangan sempat-sempat kalau mau surprise-surprise, nggak ada gituan. Motor gua dua lagi mana? Ayo. Mana, toh? Jangan kelamaan, aku capek nih dari luar kota, cepat. Ya kan kau kirim juga fotonya, kan tahu aku ada di sini. Kenapa nggak ada sekarang? Eh Gus, dia kan pulang, dia nggak di sini. Kan lu kan tinggal di sini, masa lu nggak tahu? Ma! Ngerjain. Put! Ya? Sini dulu Mama sebentar, Ma. Kenapa? Ini orang-orang nih masa aku pulang nih motor nggak ada dua. Masa diam-diam masa nggak ada yang tahu. Lu Gus, kalau ada maling juga lu tahu lah, lu kan stay di sini. Masa? Yang besar itu? Apa? Yang... Motorku dua, ini kan motorku kan 6, ini 4 nih, 5, 2 lagi yang beta itu sama husky. Oh, yang motormu yang besar yang jarang kau pakai itu? Iya. Yang paling tinggi kan? Yang husky, yang beta kamu nggak tahu, pokoknya yang paling mahal itu. Hah? Yang paling mahal paling itu dua-dua di situ. Bukannya ini yang paling mahal ini kan kamu sering-sering pakai, itu nggak sering kau pakai, itu kurasa nggak mahal lah itu. Apa sih maksudnya? Kau cari yang dua itu? Iyalah, mau cari yang tiga. Oh, itu. Jadi? Nah kan, mau prank-prank pasti. Apa sih? Jadi aku beli kamu gas-gas ini, aku jual motormu dua. Jadi kau dapat satu. Ngapain banyak-banyak kan? Kan nggak perlu sampai 6, ya kan? Jadi 5 aja nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini yang kau suka kan? Jadi yang dua itu, ku jual aja karena terlalu nggak dipakai, terlalu tinggi, nggak bisa nanti jatuh-jatuh. Yang tinggi satu aja, oke? Okay? Nggak usah pura-pura, nggak mau. Mana duanya? Sini cepat. Nggak ada itu jual-jual. Mana pernah aku jual? Kau sembunyiin pasti. Kamu tiap tahun ada aja yang di prank-prank. Nggak ada tiap tahun prank? Kamu udah bikin happy, tapi... Motorku disembunyiin, aku nggak suka main-main kayak gituan. Pak, ini beneran. Beneran apa? Jadi aku beli ini gas-gas ini kan mahal. Jadi biar nggak terlalu banyak juga di rumah. Sekalian kan buat bantu beli-beli ini. Jadi yang dua itu udah ku jual. Apa yang kau jual? Husky-nya sama beta? Iya, dapat. Terus kau dapat ini gitu?
Enggak, dia nambahin aja karena itu kan enggak terlalu oke kan? Karena terlalu itu terlalu oke gimana? Kau enggak sering itu pakai. Itu paling mahal itu dua. Masa sih? Itu ASCII 200 jutaan lebih tua sama beta itu. 400 jutaan kamu. Hah? Yang itu kamu jangan sembarangan, kamu udah jangan sini motornya. Hah? Sini. Iya, kamu sembunyiin, pasti kamu suruh mereka sembunyiin di paling di ketok magic sebelah tuh. Ya kan lu ngaku lu. Enggak. Aku lu Gus, muka lu gua tahu. Jangan bohong-bohong sama gua. Udah kubilang dijual orang si Aldus yang masukin. Ngapain itu kamu jual-jual? Biar kamu ku kasih nih, ini ku balikin aja nanti. Ini kan kamu udah dapet ini, udah 5. Ngapain sampai 7? Ini padat sini padat. Oh. Oke, udah happy kan? Gas, keluaran terbaru. Ayo kita dinner aja, makan malam. Kan birthday. Ya gimana sih? Itu motor happy dong yang dapet yang baru. Ya enggak gitu juga, itu motor sejarah itu mah enggak ada aku jual-jual. Itu motor kesayanganku. Enggak ada itu, semuanya di sini. Kumpulin dua lagi. Siapa yang beli? Mana sini aku telepon. Kamu jual berapa? Dua. Kan udah katanya itu bekas, terus habis itu udah sering jatuh. Ya bekas jatuh. Gimana? Udah itu. Ya sering jatuh memang, main mentrel mah jatuh-jatuh. Terus enggak sering dipakai ya. Dua. Nambahin 40 juta. Apa 40 juta? Katanya itu udah bagus, sudah paling mahal. Satu 40 juta kau jual? Duanya. Dua 40. Satu aja 200 juta itu mah, biar kau tahu. Kau jual 40 juta. Kau mahal kali, kau enggak pernah bilang harga motor sama aku. Kau yang marah pula. Berarti kau selama ini belinya mahal-mahal, kau enggak bilang ke aku. Ya enggak ku tahu orang dari kau pakai. Ya ku jual aja. Ya mahal di situ ada suratnya. Ya kan ada kamu yang tahu. Cipu. Yang penting kan ini kan enggak ada surat-surat. Oh, kayak yang dibawa-bawa ke jalan raya kan, ini cuma dibawa ke hutan-hutan. Jadi udah itu buat nambahin. Oke. Okay. Siapa yang jual sini-sini? Aku mau telepon, aku minta lagi, enggak mau aku. Sini-sini, siapa orangnya? Udah, yuk. Kita dinner aja. Ya gimana mau dinner yang mana bisa, mah? Udah aku bilang, ini udah dikasih yang kau mau juga. Udah, ayo. Kau bikin orang happy tapi kau hancurkan dua kehappianku. Wih, hancur. Iyalah. Mana duanya? Ini enggak bisa banyak-banyak di sini. Itu Husky, mah. Udah kutawarkan. Sempat kubikinin orang nawar 500 juta loh. Kamu jual 20 juta. Katanya itu enggak mahal. Itu cuma segitu. Siapa yang bilang? Siapa yang tipu kau? Ini kalian ya? Kalian kasih tahu enggak dijual? Kamu jual sendiri, mereka juga enggak tahu. Kamu keterlaluan kamu, mah. Kamu tidur di luar aja kau.